pakai keju, pakai sosis dan pedes guys. Jumbo guys, gede banget nih. Waalaikumsalam. Wow, Mas ini jual kebab in. Iya, namanya kebab in. Kebab in. Kebab in. Wah, Mas boleh tahu namanya siapa, Mas? Umaid Wadudu. Umaid Wadudu. Iya. Wah. Panggilannya Adudu. Adudu. Iya. Kebab in ini kayaknya baru ya? Saya baru lihat nih. Iya, baru, emang baru buka, baru 3 mingguan. Buka. Baru 3 mingguan. Iya. Oh, jadi ini baru ya? Iya, baru. Ini bukan cabang, bukan franchise. Bukan. Bukan ya? Bukan. Wah, pertama kali buka. Pertama kali buka. Iya. Selama 3 minggu ini gimana respon pembeli? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah rame. Rame. Iya, rame. Yang suka? Banyak, banyak yang suka. Banyak yang balik lagi pelanggannya. Banyak balik lagi? Iya, balik. Ini sehari bisa ngabisin berapa porsi nih paling banyak? Sehari paling banyak bisa 40 sampai 45 sih. 40 sampai 45. Iya. Wah, lumayan ya, masih ya, baru juga ya. Baru, alhamdulillah. Iya. Ya. Emangnya di sini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 4 sore sampai jam 12 malam. Setiap hari? Iya, setiap hari. Ciri khasnya apa sih di sini? Ciri khasnya kebabnya digoreng. Digoreng. Sama itu kebabnya nggak dilipat. Oh, kebabnya nggak dilipat? Iya, nggak dilipat. Gitu. Iya. Wow, penasaran nih, nanti pengen cobain. Iya, boleh. Wah, di situ tadi menunya lumayan banyak tuh, ada dari 15 sampai, pokoknya tergantung ya. Iya, tergantung. Iya, tergantung toppingnya. Bisa full topping juga. Full topping juga. Iya. Di sini sudah tersedia di online? Ada di GoFood, Grab, ShopeeFood juga ada. Oh, udah ada 3 itu ya? Iya, ada. Ada IG-nya? Ada IG-nya. IG-nya apa namanya? IG-nya Kebab In. Kebab In ya? Iya, Kebab In. Katanya ada cabang lagi nanti? Iya, nanti mau ada cabang lagi. Saya belum tahu di mana. Belum tahu di mana? Iya, belum tahu. Nah, kalau gitu saya boleh pesen nih, mau cobain ya? Boleh, boleh. Kita lihat cara buatnya boleh, Mas ya? Boleh, boleh. Oke, Mas Dudu. Yang las apa yang jumbo? Yang jumbo ya? Yang wow, jumbo. Penasaran nih, Mas. Mas, ini ininya ya, sausnya ya? Saus topping, ya. Saus topping. Ini kulitnya pakai apa nih? Tortilla atau? Tortilla. Tortilla ya? Iya, tortilla. Wih, seperti ini. Yang ukuran jumbo. Ukuran jumbo nih ya? Iya. Oke, apa nih, Mas? Ini daging. Oh, dagingnya di sini? Iya. Yang sayurnya. Oh, sayurannya. Terus apa lagi tuh? Ini keju. Oh, kejunya di situ? Iya, kejunya di situ. Jadi dagingnya sudah ditaruh di situ ya? Iya, biar gampang ngambilnya. Ya, dari sini udah dipotong-potong dulu ya? Diiris-iris ya? Pedes atau sedap? Pedes dong. Pedes. Ambil ketat. Oh iya, bentar ya. Maaf ya. Tadi Bang lagi diliput, Bang. Oh, diliput. Iya, enggak apa-apa, Bang. Daging apa? Dagingnya daging sapi. Daging sapi ya, bukan daging bedu ya. Daging sapi ada nggak? Biasa beli di sini apa baru nih? Biasa. Biasa? Sukanya yang mana? Yang biasa enak. Yang standar ya? Standar. Wah, enak ya? Ajib. Ajib. Serius, sambil bilang ajib, ajib. Ajib ya, Bang. Wih, mantap, Bang. Oke deh, Bang. Thank you, Bang. Yoi. Nah, jadi ini yang jumbo, ini yang standar ya? Ini yang standar. Oh, beda banget ya? Iya.
Ini siapa? Ini ya anak baru. Iya. Lagi training, Mas? Iya. Baru berapa hari, Mas? Dua minggu. Oh, 2 minggu. Oke. Okay. Langsung gini kalau full. Itu dikasih apa, Mas? Minyak. Minyak. Minyak khusus. Minyak khusus ya? Iya. Gak muat ya. Iya guys, gak muat, gede banget nih. Tuh ada bapak tuh yang beli. Yang terbaru nih, jajanan kekinian ya, makanan kekinian 2021 in the business kekinian. Penasaran banget nih, kebab in digoreng. Pakai telur, pakai keju, pakai sosis dan pedes, guys. Jadi di sini ada topping-toppingnya nih seperti ini. Jumbo, guys, gede banget nih, kurang lebih hampir 30 cm nih, guys. Ini karena jumbo harganya 35.000. Mantap, gua cobain dulu ya. Oh ya, ciri khasnya di sini kebabnya tidak dilipet ya. Agak sedikit ini nih, guys. Wah, ini dia, guys. Mantap, gede banget. Tadi sampai nggak muat nih di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Enak banget. Gue udah lama ya nggak makan kebab nih. Ketemu lagi nih, ada kebab terbaru. Kebab in. Lagi, guys, cobain lagi. Dia menggunakan kulitnya kulit tortilla ya, daging sapi. Tadi pakai telur juga ya, pokoknya telurnya digoreng. Sosisnya juga ada. Wow, lengkap, bikin kenyang nih, guys. Ini juga ada kejunya tadi katanya ya, mantap banget. Bikin ngiler, guys. Enak banget. Nah, di sini juga dia karena masih baru ya. Sepertinya dia membuka kemitraan nih. Bisa hubungin ke IG-nya, ada di sini sama nomor teleponnya nih, guys. Karena dia masih baru nih ya. Tadi juga di sini ada masnya yang lagi training, guys. Jadi nanti dia belum tahu katanya taruh di mana. Karena ini cabang yang pertama, baru buka 3 minggu dan rencananya mau langsung buka usaha, buka lagi nih, guys. Mantap. Berarti ini berjalan lancar nih, guys. Mantap banget. Lagi ya. Wow, gede banget. Enak banget, guys. Wow, nyenyangin banget ini. Nah, guys, jadi kebab ini ada di Jalan Pahlawan Revolusi ya, nomor 1, Pondok Bambu. Sebelahnya tuh ada Kopi Lain Hati, guys. Jadi dia di sini baru buka. Satu-satunya ya di sini. Dengan booth yang kelihatan keren, bagus banget. Warnanya merah, ngejreng. Keren banget. Nah, mungkin ini juga bisa dijadikan ide usaha juga ya. Kalau kalian juga pingin buka usaha seperti ini. Karena gue nggak ketemu sama pemiliknya. Jadi di sini ada nomor teleponnya untuk kemitraan. Hubungin itu aja. Tanya-tanya dulu boleh, guys. Kira-kira kalau kemitraan berapa harganya, gue belum tahu karena nggak ketemu bosnya, guys. Oke, gue habisin lagi ya.
Dan kebab ini sudah tersedia dia di online di GoFood, GrabFood dan ShopeeFood. Namanya kebab titik in, kebab in. Jadi sekali lagi kalau kalian penasaran boleh juga mampir ke sini nih. Lagi di wilayah Pondok Bambu ya, Jalan Pahlawan Revolusi. Ada kebab in di sini, boleh cobain ke sini nih guys. Oke, jadi terima kasih banyak sudah nonton video gue kali ini. Sekali lagi, kalau kamu suka video ini nanti jangan lupa ya, di like, di komen, di share. Dan jangan lupa di subscribe buat kamu yang baru melihat channel ini, oke? Yuk kita bantu nih pedagang pinggir jalan kaki 5. Biar mereka makin dikenal lagi, makin berkah, makin sukses nantinya guys, oke? Jadi sampai di sini saja gue akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.